welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mamis, kali ini aku mau ngajakin Mamis buat unboxing paket stationery haul aku yang aku kumpulin. Ini ada di 6 toko ya. Ini aku pakai buat menulis atau budgeting. Insyaallah mulai bulan ini aku mau belajar budgeting. Ini untuk paket pertama aku beli di Sianda Indonesia. Apa aja ya isinya? Barang-barangnya ini aku pertamanya beli loose leaf, yaitu isian binder gitu. Nah, ini aku beli harganya Rp4.999 atau Rp5.000 ya. Ini aku beli dengan ukuran A5, kemudian 50 lembar, terus motifnya grid atau kotak-kotak gitu supaya memudahkan kita buat ngebikin tabel atau kolom gitu ya. Next aku beli juga color brush pen dari Joico, 6 warna yang terang dan 6 warna gelap. Nah, ini brush pennya ini dual tip gitu ya, dua mata pena, satu bagian yang kayak spidol gitu dan satu lagi itu namanya brush tip. Ini sebenarnya lebih dipakai buat Pak Su untuk mapping project kerjaannya beliau. Jadi aku nimbrung pakai ini nanti buat budgeting. Harga brush pen ini Rp15.499. Nah, ini nanti aku pakai buat ngewarnain kolom gitu mungkin ya. Terus yang ketiga aku beli erasable gel pen. Itu tuh pulpen gel dari Joico yang bisa dihapus. Nah, ini karena aku memang gak punya pulpen gel gitu, jadi aku beli satu dengan harga Rp2.090. Untuk ketebalan tintanya itu menurut aku cukup ya, 0,5 mili. Ini cukup terang dan bisa nge-highlight tulisan. Nah, ini contoh pemakaiannya kalau misalkan mau dihapus. Ini benar-benar kehapus gitu, moms. Ini pulpen yang bisa kehapus tanpa dikasih tip X atau misalkan dikasih apa namanya? Correction tape gitu ya. Terus yang keempat aku beli highlighter atau stabilo gitu merek Joico. Aku pilih yang warna pink dan itu hasilnya cukup nyata ya. Jadi ini stabilo harganya cuma Rp3.199. Nah, ini yang terakhir aku beli correction tape dari Joico juga. Aku baru tahu ternyata correction tape yang aku beli ini sudah dikasih penghapus gitu di atasnya. Jadi model 2-in-1 gitu. Terus ini untuk correction tape-nya sendiri itu juga cukup bagus ya, nggak putus-putus gitu pitanya. Harganya tadi itu Rp4.799. Nah, untuk toko kedua aku beli dari ATK_123. Di toko ini aku beli zipper pocket gitu. Maksudnya zipper pocket untuk binder. Nanti aku mau pakai buat penyimpanan uang yang bisa disimpan di dalam binder gitu. Ini satu harganya Rp4.900, aku beli cuma dua. Untuk lubangnya itu tersedia 20 lubang ya, jadi cocok untuk binder yang ukurannya A5. Next, untuk toko ketiga aku belanja di Margi Bag. Itu dompet pintar gitu dengan motif polkadot. Aku beli dengan harga Rp15.655. Kantong atau tempat penyimpanan uang dalam dompet pintar ini tersedia 16-18 kantong gitu ya, moms. Dan dia tidak bolak-balik, cuman di bagian salah satu sisinya saja. Untuk plastiknya cukup kuat, tapi di sini tidak disediakan di untuk tutupannya itu tidak dipakein zipper atau tidak dipakein magnet gitu.
Paketan keempat aku beli di Universal Collection Shop. Itu berupa perintilan-perintilan seperti penghapus, gunting kuku, glue stick, terus ada juga penggaris plastik kalau nggak salah, ya. Nah, ini untuk penghapus. Tadinya aku tidak tahu kalau tip X atau correction tape dari Joico tadi itu punya penghapus. Jadi aku beli deh penghapus ini. Ini penghapusnya aku sengaja beli yang kecil-kecil dan 4, karena penghapus itu kan paling gampang hilang ya. Jadi aku beli yang kayak gini. Terus aku coba ini. Cukup ini ya, ngehapus tulisan. Terus ini harga satu kantong plus satu kantong penghapus ini cuman Rp2.350. Terus aku juga beli gunting kuku ukuran sedang. Ini yang merek 37. Aku belinya dengan harga Rp1.950. Next, aku juga beli glue stick atau lem kertas gitu, harganya cuma Rp1.999. Next, aku juga beli jarum pentul, satu box itu isinya sekitar 30 pieces. Cuman aku tidak merekomendasikan ini karena walaupun jarumnya itu tidak ada yang berkarat, tapi ujungnya itu tumpul. Harganya itu Rp1.495. Terakhir, ini aku beli penggaris plastik ukuran 15 cm. Ini cocok buat dimasukin ke dalam pouch gitu ya, jadi nggak terlalu panjang. Harganya itu Rp2.350 deh. Toko kelima dari unicostore.official, aku di sini beli sticky notes animal gitu. Sebenarnya di sini tuh aku beli 4 sticky notes, tapi kenapa yang datang cuma 2 ya? Untuk isi sih nggak terlalu banyak, tapi cukup untuk nulis catatan ya, nggak begitu banyak. Ini harganya satu pieces itu cuma 880 perak. Next terakhir dari Little Butterfly, aku di sini beli washi tape motif glittering. Harganya untuk 5 washi tape ini Rp11.543. Nah, itu adalah binder waktu aku kuliah dulu sekitar 7-8 tahun yang lalu. Jadi agak sedikit lecet gitu ya, tapi masih bisa difungsionalkan atau masih bisa digunakan. Terus ini nanti aku mau bakal nulis-nulisnya di binder ini untuk budgeting dan mungkin seeking fun juga ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dan semangat demi menggapai cita-cita di masa depan. Karena budgeting itu sebenarnya butuh walaupun di dalam rumah tangga ya moms ya. Ini aku langsung mulai masukin aja. Aku rapin sedikit dari loose leaf yang sudah aku beli sama paket zipper yang tadi nih. Aku masukin aja langsung. Ini juga pouch aku punya waktu masih kuliah, alhamdulillah masih bagus dan masih bisa dimanfaatkan. Jadi nanti pouch ini aku simpan buat alat-alat tulis ini. BTW, untuk stationery yang aku beli ini adalah kebutuhan buat aku dan Pak Su. Jadi ini bukan hanya sekedar keinginan aku dengan barang-barang yang unyu-unyu ini ya. Karena ini tadi sebelum aku beli, aku berdiskusi dulu dengan Pak Su. Dan Pak Su pun kebetulan juga membutuhkan stationery ini. Jadi nanti akan aku pakai berdua. Oke, mungkin sekian dulu ya kali ini. Semoga ada bermanfaatnya buat mami semua.
Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe ya, Mom. See you. Assalamualaikum.